GTV bekerja sama dengan Helles Wayne Dudley Yemeni Community Association menyalurkan bantuan korban gempa Lombok di wilayah Dusun Pau Krempek, Dusun Desa Genggelang, Kabupaten Lombok Utara. Dampak gempa ini tentunya menimbulkan berbagai kerusakan dan menimbulkan korban jiwa. Tercatat ada 8 orang luka-luka dan bangunan rumah rata dengan tanah. Dalam kegiatan pemberian bantuan ini, GTV dan Helles Wayne Dudley Yemeni Community Association menyumbangkan beberapa bahan pokok dan kebutuhan sehari-hari seperti beras, mie instan, makanan ringan, selimut, dan terpal. Bantuan ini diserahkan langsung ke masyarakat korban gempa. Ya pemirsa, saat ini saya sudah berada di Dusun Pau Rempek, Desa Genggelang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, di mana pada hari ini saya sudah bersama salah satu tokoh masyarakat di dusun ini. Dengan siapa Bapak? Pak Depas. Pak Depas, ya Pak. Boleh tahu di desa ini berapa banyak korban jiwa yang sudah ini luka-luka? Kalau luka-luka 8 orang, yang meninggal tidak ada. Yang meninggal nggak ada ya Pak? Ada. Kalau untuk rumah sendiri kira-kira udah banyak sekali rumah yang ini Pak? Kalau rumah rata semua di sini, dengan, hancur dengan ini, gempa, dengan gempa, ini. Gempa bumi ini. Dengan yang pertama atau yang kedua Pak? Yang pertama, yang 7, malam, ya? Yang 7,0 itu. Baik, terus kalau untuk jumlah penduduk sendiri kira-kira di sini ada berapa yang menghuni dusun ini Pak? Kalau di sini jiwanya 623. 623. Ya. Dan juga ada balita dan beberapa bayi ya. Iya, iya. Ya. Yang untuk yang terluka sendiri kebanyakan cedera itu karena apa Pak? Berdiri, karena ya? Tertimpa reruntuhan. Karena yang mendadak ya, gempa ya, yang mendadak ya, itu. Mendadak. Kemudian untuk akses komunikasi seperti untuk minta pertolongan, udah ada dapat bantuan pertolongan sebelumnya? Tidak ada. Dari BNPB belum ada masuk ke sini? Cuman setelah 3 hari itu baru teman-teman kita dari tim relawan baru dia datang ke sini. Mungkin Bapak bisa minta harapannya untuk pemerintah setempat Pak? Nah untuk harapan saya untuk pemerintah setempat, agar bagaimana pemerintah setempat untuk bagaimana bantuan-bantuan seperti beras yang terutama di sini yang kita butuhkan. Kalau air itu sudah mencukupi di sini. Baik, beras ya? Ya. Hanya beras aja Pak mungkin? Ya. Tenda dan lain sebagainya sudah cukup juga? Nah, kalau tenda kan tim relawan kemarin kan sudah dikasih kita terpal, tapi tidak seberapa kan? Baik, belum baik. Mencukupi di sini. Baik, berarti yang urgent sekali adalah beras Pak ya? Ya. Baik. Ya pemirsa, demikian tadi hasil wawancara saya dengan salah satu tokoh masyarakat, Bapak Depas. Demikian Itu Rahman dari Kabupaten Lombok Utara melaporkan untuk GTV.